update terbaru ya untuk tanggal 26 ini Mas Tutul Arwana. Kebetulan saya sama Mas Ega ini putranya, kita mau lihat kondisi beliau hari ini, sore ini. Yang pasti ya kalau dari yang sebelum-sebelumnya progresnya beliau sudah sangat baik, respon juga sudah mulai membaik seperti itu. Cuman ya kita nanti mau coba lihat gimana perkembangannya selanjutnya. Sudah mulai ada komunikasi? Komunikasi sudah, cuman hanya saja lewat kontak mata dan gerakan tangan dan kaki. Untuk berbicara masih belum. Yang beredar itu saya tegaskan bahwa foto tersebut bukan ayah saya. Jadi dari ciri-ciri kamar dan apa alat-alat yang dipasang tidak sesuai dengan yang saya lihat ketika pertama kali datang ke rumah sakit. Dan juga berita hoax yang beliau wafat juga itu benar-benar hoax. Kaget aja sih. Cuman karena saya tahu kondisinya ya biasa aja. Kita sih dari keluarga besar, Mas Ega juga kemarin bilang nggak perlu Mas Kimon. Kita juga ya kita sedih. Cuman kita berdoa yang buat berita-berita itu ya semoga apa ya diberikan kesehatan gitu aja. Kita berdoa, malah kita berdoa sebaliknya. Tapi kalau alat bantu sebenarnya apa aja dipakai sama Mas Tutul sih? Mas Kimon, ada apa aja? Alat bantu nggak ada. Beliau setelah pasca operasi tanggal 23 sudah sempat ventilator. Hanya ventilator berarti ya? Kalau dari saya pribadi ya, karena beliau ini dengan full kegiatan dan kemarin saya sempat bilang jarang sakit juga, saya rasa fine-fine aja sih kehidupan normal, pola makan yang normal. Kalau saya pribadi setiap hari sama beliau normal aja, jadi nggak ada yang makan berlebihan apa atau apa itu sih. Selama ini sih 2 tahun kebelakang saya sama beliau nggak ada yang sakit sampai parah gitu, nggak ada. Untuk kedekatannya Mas Kimon sendiri dengan Mas Tutul sering bercerita nggak sih Mas Tutul kayak mengeluh pernah sakit apa atau apa yang lainnya? Mungkin kalau sakit kepala waktu itu kan sakit kepala ringan, jadi wajar. Maksudnya bukan sakit kepala yang gimana gitu ya. Kalau batuk pilek sih wajar sih. Gitu. Jadi nggak ada yang keluhan yang apa gitu, sakit kepala yang sangat berat atau apa enggak. Tapi kalau kegiatan ini mungkin pakai apa? Oh iya, untuk nextnya pasti kita juga ya nggak bisa kayak dulu lagi ya Mas ya. Mungkin saya pribadi mungkin bukan mengurangi, bukan, tapi akan mengatur jamnya beliau bekerja untuk kedepannya. Yang pasti saya juga akan lebih cerewet untuk pola makannya. Dalam arti pola makannya pasti diatur karena kondisinya seperti ini. Seperti itu sih untuk tapi kedepannya. Kalau kegiatan yang kemarin itu cukup padat ya Mas Yuman sebenarnya? Atau gimana? Ya Alhamdulillah waktu sebelum sakit. Beliau sakit, memang jadwal kita lumayan padat on air dan off air. Berarti ada beberapa pekerjaan yang ditunda dulu sekarang? Untuk saya ini sangat banyak yang ditunda dulu. Bahkan kita cancellation job semua. Mas, untuk kayak semacam kesehatan, pola olahraganya dia gimana sih Mas? Karena kan mungkin pola jadwalnya juga padat banget. Mungkin olahraga sebenarnya yang kurang gimana? Kalau untuk olahraga ya namanya sudah maksudnya usia nggak muda lagi, kita olahraganya olahraga standar aja gitu. Dan lebih ke saya ngasih waktu untuk istirahat lebih banyak porsinya. Jadi kemarin saya sempat juga ditanya wartawan terkait hubungan antara penyakitnya ayah sama vaksinasi ya. Jadi saya sudah koordinasi sama tim dokter juga, tidak ada hubungannya sama penyakit yang diderita sama ayah. Jadi nggak ada hubungannya lah. Jadi vaksinasi sama penyakit. Kami tegaskan dari keluarga besarnya Mas Tutul, dari Mas Ega juga, bahwa sakitnya beliau tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Itu aja sih teman-teman.
saat ini seperti apa sih kondisi Mas Ibu? Maksudnya udah bisa makan pelan-pelan dari ini atau maksudnya dari sekarang atau gimana? Enggak, kalau saat ini kan masih pakai infus Mas. Jadi nggak ada makanan yang masuk dari mulut. Masih pakai infus kan. Masuk nutrisinya pun dari infus. Tapi memang berangsur membaik ya. Maksudnya optimis artinya Mas Ibu langsung sembuh gitu. Ya kami optimis sih. Beliau cepat sembuh, progresnya semakin baik gitu sih teman-teman semua. Support sesama artis, sesama public figure tuh luar biasa. Otomatis ada yang langsung ke Mas Ega, ada yang langsung ke saya. Beliau sangat, mereka-mereka rekan-rekan semua itu sangat support untuk kesembuhan Mas Tukul. Kalau yang kesini belum ada. Kemarin paling cuman Om Tarsan aja yang kesini. Itu pun nggak ketemu karena memang kondisinya beliau masih di ruang ICU, jadi belum bisa dijenguk. Cuman keluarga dan orang terdekat aja yang bisa akses ke ruang ICU itu. Ya, waktu itu memang responnya cukup ramai yang memang mendoakan dan menghubungi mereka dan ya, alhamdulillah banyak yang mendoakan. Kami juga minta doanya sama teman-teman wartawan ya. Terima kasih selalu mensupport kami. Kita minta doanya biar Mas Tukul lekas pulih, bisa menghibur lagi, bisa bersama-sama syuting lagi, seperti itu sih teman-teman. Mas, mungkin ada waktu dekat konfirmasi dari pihak keluarga dan tim medis yang terkait kesehatan secara medis gimana sih Mas? Baik, untuk press conference ini kita lagi coba koordinasi bersama pihak humas Rumah Sakit PON untuk tanggalnya, jamnya dan bagaimana mekanismenya, nanti pasti kita akan share ke teman-teman media semua, itu sih. Saya juga sebagai anak, pasti butuh waktu ya, artinya berjalan menemani sejauh mana sih namanya. Ya namanya seorang anak ya Mas, yang pertama ketika melihat, mendengar orang tuanya sakit, pastinya pengen tahu keadaan realnya, penyebabnya kayak gitu-gitu kan. Ya kalau sudah sampai saat ini sih sudah tenang ya, karena perkembangannya juga cukup signifikan dan mungkin kedepannya saya juga harus bertugas, saya harus kembali ke Jawa Timur, nantinya mungkin perkembangan bisa saya update melalui Piko sama Mas Kimon, gitu aja sih. Oke, artinya gak mudah juga ya. Iya. Tapi makanannya memang sebetulnya seperti apa sih Mas? Berapa? Sosok yang memiliki disiplin tinggi ya. Beliau tidak ada kata minta maaf kalau dalam pekerjaan. Minta maaf telat waktu, apa hal-hal yang sepele lah. Makanya yang ditanamkan ke saya tetap disiplin. Itu aja sih, orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, untuk Mas Kimon sendiri, sosok Mas Tukul seperti apa? Dan sama kayak Mas Ega, beliau itu disiplin. Pasti di sini juga teman-teman tahu lah, kayak teman-teman kameramen, teman-teman itu gimana kalau janjian sama Mas Tukul. Bahkan syuting jam 10, jam 7 dia udah datang, seperti itu. Jadi beliau sosok yang disiplin, komitmen, dan ya sesuai dengan yang dia sering sebutkan yaitu kristalisasi keringat. Itu sih. Kita ada rencana nanti pas nanti di luar negeri yang gimana membuat suasananya berbeda. Ada rencana. Jadi setelah ini ya recovery. Ya mungkin kalau untuk recovery itu tetap pulang ke rumah ya nggak ada, ya sama sih, nggak akan ada perubahan apapun gitu. Sama aja tetap, nggak akan kita rubah apa nggak ada. Gimana teman-teman? Oke, teman-teman terima kasih semua. Jadi kami, saya mewakili dari keluarga Mas Tukul Arwana, mohon bantuan doanya supaya beliau lekas sembuh, lekas pulih, lekas bisa kembali syuting sama teman-teman semua, menghibur masyarakat Indonesia pada khususnya. Itu sih teman-teman. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan doanya untuk kesembuhan
Mas Tukular mana? Mas, kalau Mbak Maggie sendiri, Mbak Maggie biasanya apa sih? Untuk Mbak Maggie, ya karena memang di sini aksesnya kan masih keluarga, jadi pasti nggak belum di sini. Kita di sini yang menemani hanya asistennya beliau, Mas Tukul, saya sebagai manajer, dan putranya Mas Ega dan Mbak Vita. Cuman yang kecil kan masih sekolah, jadi belum bisa menemani. Itu sih, jadi yang di rumah sakit PON ini cuman saya, Mas Ega, sama asisten. Apakah ada komunikasi mungkin pengen nengok atau sebetulnya emang enggak? Oh, kalau komunikasi pasti, semua pasti ingin menengok Mas Tukul, gak cuman Mbak Megi, semuanya. Tapi memang belum bisa ditengok, belum bisa, masih di ruang IC, jadi ya mungkin kalau mau menengok ya kami akan terbuka aja, nggak ada masalah sih, siapapun pasti boleh menengok beliau karena itu bagian dari support dan doa untuk Mas Tukul.